Saudara, Polda Jawa Tengah menerjunkan tim traffic accident analysis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan beruntun yang melibatkan 16 kendaraan di Lampu Merah Eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Didampingi jajaran Polres Semarang, olah TKP digelar dengan menggunakan teknologi traffic accident analysis. Dan teknologi ini digunakan untuk memastikan penyebab kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 3 orang tewas, 1 orang kritis, dan 26 lainnya terluka. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga telah menahan sopir dan kernet truk. Polisi selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status sang sopir. Sopir maupun kernet, sementara kemarin sampai dini hari tadi sudah dilakukan klarifikasi untuk dilakukan BAP, dan kami akan melakukan segera setelah dari hasil dari olah TKP untuk kami lakukan gelar untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya untuk lebih meningkatkan ke proses didik-sidik ataupun status dari sopir sendiri. Dan untuk memantau perkembangan kasus kecelakaan beruntun paling akhir, situasi yang paling akhir yang melibatkan 16 kendaraan di Lampu Merah Eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hendro Teguh di Semarang, Jawa Tengah. Hendro, pagi ini ada berapa korban lagi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit? Baik, bisa kami informasikan untuk saat ini korban kecelakaan di Eksit Tol Bawen dari total adalah 30 korban. Data tersebut terdiri dari 3 orang meninggal, kemudian 1 luka berat, kemudian 26 luka ringan, dan 17 saat ini masih dirawat inap di sejumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang, yaitu Rumah Sakit Apin, kemudian Rumah Sakit Ambarawa, dan Rumah Sakit Kensaras. Sedangkan 9 orang lagi korban sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Informasinya, Hendrum, ada 1 korban yang juga sedang kritis. Situasi terakhirnya atau kondisi terakhirnya bagaimana? Baik, saat ini memang ada 1 korban kritis yang mengalami luka berat. Saat ini masih dalam penanganan intensif dari tim medis. Korban saat ini berada di rumah sakit Kensaras, seperti itu. Oke, lalu dengan kasus penyelidikannya sendiri, kasus tabrakan beruntunnya ini sendiri, sejauh ini sudah bagaimana perkembangannya? Baik, setelah kemarin Polda Jateng menerjunkan tim analisis aksiden, kemudian sore harinya tadi sampai petang, Polres Semarang melakukan gelar perkara di Pospol Ambarawa, tempat pertemuan mereka menggelar perkara. Namun rencananya hasil gelar perkara itu akan diberikan ke wartawan nanti siang pukul 1, karena saat ini Polres Semarang masih memanggil saksi dari saksi ahli, terutama ahli, untuk memastikan penyebab kejadian kecelakaan di Eksit Tol Bawen. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hendro Teguh. Kita akan nantikan juga nanti hasilnya bagaimana analisis yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan status sang sopir ke depannya akan seperti apa. Baik, terima kasih. Hendro Teguh melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.